Kawasan Condet sejak dari dahulu telah memiliki daya tarik tersendiri. Hari ini, 20 April 2021, telah terjadi musyawarah antara tim destinasi wisata Condet dan tim pemerintah wilayah di kawasan Condet yang dilaksanakan di Kecamatan Kramat Jati dan dipimpin oleh Camat Kramat Jati langsung. Tim pengkajian dan pengembangan destinasi wisata Condet antara lain Bang Iwan dari Yayasan Cagar Budaya Betawi Condet dan dihadiri oleh Camat Pasar Rebo dan Kepala Kelurahan Gedong, Balai Kambang, Batu Ampar, Kampung Tengah dan perwakilan dari Kelurahan Kampung Duku, Kramat Jati. Diskusi menghasilkan beberapa poin yang baik. Inilah tim yang bermusyawarah pada hari ini. Kami bersyukur aparatur pemerintah daerah memberikan dukungannya. Dibuktikan dengan memberikan lahan seluas 1.600 meter di Condet Batu Ampar untuk dikelola menjadi lahan pembibitan tanaman khas Condet. Yang kedua, diizinkan membuat acara sawalan yang merupakan acara tradisi Betawi Condet menghormati para ustadz dan kiai yang akan diadakan pada bulan Sawal dan juga akan difasilitasi untuk melakukan sosialisasi di tingkat RW dan RT. Demikian progres program kerja tim destinasi wisata Condet. Sebagai masyarakat Betawi Condet, kita wajib bersyukur dan memberikan dukungan kepada tim destinasi wisata Condet. Yang telah melakukan langkah-langkah progresif untuk mewujudkan Condet sebagai destinasi wisata. Mohon bantu doa dan sebarkan informasi baik ini agar lebih banyak lagi yang mendoakan dan mendukungnya. Condet. Destinasi wisata.